Assalamualaikum. Oke, kembali lagi bersama saya di channel saya Ender Production. Nah, kali ini saya akan kasih ke kalian tutorial membuat foto wajah bergerak atau bernyanyi mengikuti lagu di TikTok. Ya, dan ini bisa kalian edit di Telegram. Ya. Nah, untuk linknya bisa kalian lihat di deskripsi. Ya, bisa kalian klik di deskripsi ya untuk link Telegramnya. Mau tahu tutorial seperti apa? Jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan juga dinyalakan loncengnya agar kalian tahu notifikasi terbaru dari saya. Oke, langsung aja masuk ke tutorialnya. Let's go. Oke, langsung aja masuk ke aplikasi Telegramnya ya. Langsung kita klik Run Defect ini. Kalau misalnya kalian nggak ada Run Defect ini, kalian bisa klik linknya ada di deskripsi ya. Jadi nanti akan masuk langsung ke Run Defect ini. Baru nanti kita langsung klik mulai yang ada di bawah ini nih ya. Kita klik mulai, nanti dia akan langsung muncul secepat ini. Nah, kalau misalnya bahasanya Rusia, kita bisa ganti dengan bahasa Inggris nih, dengan cara garis miring tulis N, langsung kita kirim. Nah, nanti dia akan rubah langsung bahasa Inggris. Nah, di sini ada tulisannya kalau misalnya kalian mau buat defect video, kalian tinggal klik tombol start. Kalau misalnya kalian kayak gini tulisannya ya, ada tombol ketikan nih di sini. Nih ya, di samping gambar peniti ini ya, bisa kalian klik nanti di sini tulis start atau klik start. Nah, setelah dia chat kita seperti ini, baru kita kirim foto yang mau kita edit seperti round defect ini. Kita masukin fotonya. Ya, ini saya contoh foto selfie ya. Foto selfie saya. Oke, nah langsung di sini kirim videonya ya. Oke, kita mau bikin video seperti di TikTok ya. Kita cari, kita pilih video nih di sini. Semua video ya. Kita cari di sini, oke. Nah, ini kita ini aja nih video ini ya. Nah, ini kan saya videonya 17 detik ya. Usahakan kalian edit jadi 10 detik. Ya, supaya karena apa? Karena dia ngedeteksi itu cuma 10 detik doang meskipun kita ngirim 17 detik ya. Nah, terus juga nih saya jelasin lagi maksimumnya videonya itu ukurannya 20 megabyte ya, sorry. Dan ini durasi limitnya itu 10 detik nih ya, yang tadi saya jelasin. Oke. Nah, sudah kalian kirim videonya, di sini dia akan bilang video is ready. Tetapi harus dipotong dulu agar videonya itu bisa sampai 10 detik. Ya, kalau misalnya nggak bisa dipotong ya udah lanjut aja gitu, yang penting 10 detik. Oke. Nah, di sini kita dikasih 3 pilihan ya. Kalau default, jadi kalau default ini dari video ke gambar ya. Jadi kayak misalnya gambar kita jadi bergerak. Nah, kalau face web dari gambar kita, dari foto kita di masuk ke dalam video. Jadi misalnya saya milih yang face web nih. Kalau face web jadi foto saya ini, muka saya ini ada di sini gitu, di video ini ya. Tapi kalau default ya, kalau default wajahnya dia pindah ke foto saya kayak gitu ya. Mudah-mudahan kalian paham ya. Nah, kalau advance ini ya itu lanjutannya dari face web ya. Tetapi kalau misalnya kalian milih transfer dari gambar ke video ya, lebih baik default aja ya, supaya kalian gak ribet. Pokoknya antara default sama face web ya. Kalau saya biasanya pilih default. Oke. Nah, sampai di loading kelar, baru setelah itu kalau misalnya udah oke, kita udah ngerasa pilihan kita sudah bagus, udah default, ya udah, yes that's right. Tapi kalau misalnya kita mau ragu nih, mau rubah, ah coba deh, mau ganti aja deh, kalian bisa change mode ya. Nah, kalau saya pilih yes that's right. Oke, nah ini kita disuruh tunggu sampai 1 jam nih. Di sini dia bilang katanya foto saya udah disetujui requestnya ya. Jadi estimasi pengeditan itu 1 jam. Jadi kita tunggu sampai 1 jam. Ya, sampai nanti 1 jam dia akan otomatis ngirim video yang sudah diedit ya. Nah, kalau misalnya kita pengen tahu nih berapa menit lagi kita nunggu ya. Nah, ini kita kalian bisa ini tulis hashtag hashtag lagi garis miring QW atau apa ya di sini nih. Nih. Ya. Kalau misalnya kalian mau nunggu nih kira-kira berapa jam lagi atau berapa menit lagi video saya jadi ya. Seperti itu. Kalian tinggal garis miring QW. Oke, kita akan skip sampai video kita udah jadi dan udah dikirimin sama dia ya. Oke, kita tunggu ya. Oke, nah dia langsung ngirim nih ya. Jadi saya kan udah nunggu ya selama 1 jam.
dan dia udah ngirim nih video kita yang sudah diedit sama dia sendiri ya. Nih kita klik. Nah, ini videonya. Ya, nanti kita bisa di sini kita klik tanda titik 3 langsung simpan di galeri. Nanti otomatis video kita akan tersimpan di file HP kalian. Oke. Itu aja tutorial dari saya. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Thank you. Oke, gampang bukan untuk ngedit tutorial foto wajah bergerak di Telegram ya. Jangan lupa untuk di-share ke teman-teman kalian ya, supaya teman-teman kalian tahu untuk ngedit foto seperti tadi ya. Oke, kalau misalnya kalian mau request tutorial, kalian bisa request di kolom komentar ya. Nah, segitu aja mungkin tutorial dari saya. Saya Andi Nafisa di channel saya NR Production. Saya pamit.